pakainya ini micellar waternya Garnier. Jadi sebelum make up itu dibersihin dulu. All you give to me. Nah kalau sudah kering, abis itu step selanjutnya itu pakai ini apa kayak serum gitu, kayak pelembab gitulah. Ini pakainya dari Makeover. Kemarin habis kelas make up, coachnya jual, jadi aku beli hydration serum dari Makeover. Ini sama sih fungsinya, bikin kulit terlihat lembab, apalagi yang punya kulit kering itu bagus sekali pakai yang ini. Ini enak banget. Jadi itu kulit langsung kayak terlembabkan. Punyanya Vokalure seperti biasa, jadi kayak mau pakai efek-efek illuminator gitu, maksudnya kayak lebih apa ya, kayak banyak sparkling gitu. Pokoknya gitu deh. Seperti biasa, oke, satu pump dulu. Nah, jadi wajah kayak langsung glowing gitu, kayak ada efek-efek glitter-glitternya gitu kayak gini. Kalau di tangan gini dia. Nah, lanjut pakai pelembab dulu untuk bibir. Jadi ini punyanya Wardah. Kalau sudah, sekarang pakai cushionnya. Jadi nanti aku pakai setengah dulu. Jadi pakainya itu di tap-tap ya, bukan digeser-geser. Biasa setnya pakai bedak mask saja, murah meriah. Nah itu sebelum set yang di bawah mata itu pastikan ininya rata ya, nggak ada garis-garis bawah matanya. Nanti kita terakhirnya nih bersihin pakai puas. Jadi gini gunanya biar bedaknya masuk. Sudah, kita bilas dulu. Gitu. Pakai shading.
lanjut pakai komplek. Jadi bingkai dulu, baru isi terakhir. Sekarang kayaknya ini sih. Coba yang warna Manhattan. Taruh di semua kelopak ya, jadi kayak bentuk bulan sabit gitu. Kalau sudah baru blend. Blend aja, blend. Ya nanti gradasinya bagus. Walk away. Jangan lupa bagian balik, Pak. Show me what's real. Look at me. Oke, yang ini aja penthouse, jadi paling pojok. Jadi pojok banget.
promise forever on this day. Blend. Nah, untuk bagian sini sama tengah itu pakai yang shimmer ya, yang it girl. On these days, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Pakai jari aja. Di bawah mata juga, dia paling dalam aja ya, sebenarnya. Sudah, kemudian lagi ini biar rapi-rapi. Sekarang pakai eyeliner. Eyelinernya dari Pokalur seperti biasa, karena memang cuma punya ini. Yo. Silakan. Jadi kalau kayak gini pakai ini aja, cotton bud. Nah, kalau nutup complexion yang sudah rusak kayak gini kayak apa sih? Nggak pernah tahu sih tips yang benar-benar mempan, cuman biasanya aku ya puji Tuhannya kenanya di sini. Jadi pakai ini aja, concealer. Jadi di pakai concealer aja kayak gini. Terus mana tadi yang kuas concealernya? Sedih aku tuh. Ditek-tek aja gini. Malah kena alis lagi. Terus ditutupin pakai bedak aja. Taram. Nanti tengah dulu aja kalau misalkan susah.
Terakhir, selesai kan? Jadi pakai lagi ini.